kita di dalam live. Kenapa kena juga? Oh, kita yang naikkan dia ni. Aku first and last kita orang. Seorang wanita berkongsi pengalamannya apabila menjadi mangsa kepada seorang sifu perniagaan. Menurutnya, beliau telah dijemput untuk menghadiri salah satu kursus yang dianjurkannya. Wanita tersebut dimaklumkan bahawa beliau tidak perlu membuat sebarang bayaran, sedangkan kursus tersebut sepatutnya dikenakan yuran. Tidak mengesyaki apa-apa, wanita ini akhirnya hadir ke kursus tersebut bersama suaminya. Dan di situ barulah wanita ini sedar bahawa sifu tersebut telah merancang untuk membuat satu penipuan kepada pesertanya. Tadi dalam live. Okey, dalam kes ni Kak Na cakap terus, yang ni pengalaman Kak Na kena ya. Kak Na pun kena juga. Tapi Kak Na kena ni macam ni tau. Pada tahun 2017, Kak Na masa tu baru lepas kena viral baju Hello Kitty. Masa tu kita orang tak rancang tau, tak ada plan untuk marketing ke apa, sumpah tak ada. Saya buat baju Hello Kitty, kita orang satu family buat baju Hello Kitty tu sebab jelita, anak saya yang perempuan suka Hello Kitty sangat. So kereta memang sebelum raya tu memang dah Hello Kitty. So barang-barang banyak Hello Kitty, so kita buatlah baju raya tema Hello Kitty. So kita orang viral dengan cara macam tanpa dirancang, bukan marketing sikit pun, bukan marketing, bukan apa-apa. So benda tu viral. Bila benda tu viral, so Kak Na dapat invoice, dapat satu kelas marketing free. Sedangkan Kak Na baru tahu yang kelas tu berbayar. Ada sampai yang berbayar sampai RM15,000 dalam kelas tu. Lepas tu Kak Na pun pergilah dengan Abang Haji, suami Kak Na sendiri, Abang Hello Kitty. So pakailah satu set kita orang, pakai baju. Dia cakap dah, datang ni pakai baju Hello Kitty ya. So kita datang ni dengan baca-baca ni apa semua. So pun datang duduk je, bawa produk apa semua. So aku ni tak tahu apa-apa. So ingatkan fikir, oh dia ni famous, ke try lah. Tak pernah masuk kelas kan, nak try. Masuk-masuk je. Lepas tu dia cakap macam mana tau, masuk je Dewan, dia cakap, okay, beri tepukan kepada kakak Hello Kitty. Okay, dia viral dengan baju Hello Kitty. Kita yang naikkan dia ni apa semua ni. Pada first time aku jumpa dia. Terkejut aku. Terkejut, sumpah Kak Na cakap terkejut. Kak Na diam, duduk dekat Dewan tu. Kak Na senyum je, orang tengok Kak Na senyum je. Orang nak ambil gambar boleh, tak ada masalah. Sebab kita bukannya artis, kita orang biasa, orang kampung. Lepas tu Kak Na pun dalam 15 minit je, Kak Na dapat punggung. Buat-buat pergi toilet. Pergi toilet, sekali suami Kak Na ikut sekali. So kita orang belah, tinggal macam tu je.